Pondok. Masih ada nggak minumannya saya tanya? Nggak habis. Ah, minum apa tadi? Ya, minum apa? Nggak aja. Bukan, saya tanya nggak masalah. Minum apa? Minum. Jadon. Campur, Pak. Iya. Campur, Pak. Itu aja, Pak. Kamu masih, Pak? Saya udah kerja, Pak. Kamu tahu ini masjid? Iya, Pak. Hah? Tahu nggak? Iya, Pak. Kamu mau apa? Islam, Pak. Hah? Islam. Tahu masjid buat mabok? Iya, nggak? Iya, Pak. Kalau menurut agama Islam, masjid buat mabok. Kita memaksimalkan patroli terutama di malam hari. Mengantisipasi curanmor, terutama kriminalitas khususnya. Kami mengarah ke jalan BKR. Pada saat melaksanakan patroli, kami menemukan sekelompok remaja di tempat gelap. Orang Gang Nata. Terus? Ya disuruh diem dulu di sini dulu. Gang Nata mana? Gang Nata mana? Ini di sini di dalam, Pak. Terus? Ya lagi ngomong. Ngomong kenapa? Sama teman bapaknya. Maksudnya gimana? Ini anaknya? Iya, ini anaknya. Terus? Main ke sana. Kemana? Ke bapaknya. Aslinya orang mana? Orang di sini. Terus? Main? Punya dua. Punya dua. Punya dua gimana maksudnya? Bapaknya dua, ibunya dua. Udah cerai. Terus? Ada KTP nggak? Kalian tuh udah kerja, punya KTP belum? Coba keluarin. Identitasnya keluarin. Keluarin identitasnya. Mana semua keling, nggak tuh? Mana-mana kelingnya mana? Angkat, tidak kalian angkat kelingnya. Buat apa kamu ini? Buat apa? Ini tahu semua, ini juga buat apa? Dengar yang gini tuh tahu ya, semua juga buat apa. Kamu udah nggak jelas ini, nggak benar ini tujuannya. Bukan dimarahin sama ayah juga. Iya, ngapain kamu bawa-bawa ini? Ini tahu, semua tahu ini buat apa coba? Tahu nggak ini keling yang ini buat apa? Hah? Buat kelahi ini udah nggak jelas, nggak benar ya? Benar nggak? Benar nggak? Pada saat kami periksa di salah satu remaja tersebut, didapat salah satu benda yang diduga alat tersebut dapat digunakan untuk memicu hal yang tidak baik. Terus ada KTP nggak, Dek? Masih sekolah nggak? Masih sekolah. Di mana? Ini pacar atau siapa ini? Pacar atau apa? Kamu jam segini nggak orang tuanya ya, kan nyari? Aku udah nganterin pulang. Nah, orang tuanya lagi ngomong. Ngomong apa? Makanya ngobrol. Terus? Sama temennya. Dia langsung disuruh ke sini dulu. Ntar pulangnya bareng dijemput. Maskernya mana? Masker. Bawa. Loh. Kenapa nggak bawa? Tadinya mau nganterin. Bukan, saya tanya bukan tadinya. Aturan. Prokesnya, tahu nggak prokes? Apa itu prokes? Nah, kenapa nggak dipakai? Hah? Udah dekat kira ini. Bukan dekat, kamu mau di rumah pun juga harus pakai bila perlu, hah? Iya Pak. Kepedulian kalian tuh berguna buat semua orang gitu. Kamu datang dari rumah, orang lain pada pakai, kamu nggak gimana? Memang virus tuh nggak kelihatan, mau ngerasain nggak kamu? Iya makanya, udah berdekatan kayak gini. Sosial distancing-nya mana, physical distancing-nya dia apa ngikutin kamu tuh, nggak pakai masker. So, pulang, bubar. Pulang. Tuh, bawa-bawa ini lagi buat apa, udah jelas kamu tuh udah nggak punya tujuan, nggak benar ini. Hah, semua pun juga tahu ini buat apa ini. Ya, benar nggak? Sok, pulang. Menghindari terjadinya tindak kriminalitas salah seorang pemuda tersebut yang membawa barang itu, kami pun menyita barang tersebut. Pada saat kita patroli kembali, kami menemukan sekelompok remaja yang berkumpul tepatnya di sekitar area masjid. Maskernya pakai, yang ada masker pakai. Hei. Ada Pak. Kamu mau kemana? Diam dulu. Kemana-mana. Diam kamu di sini. Kooperatif dong. Mahasiswa bukan? Mahasiswa bukan saya tanya? Udah kerja Pak. Nah, kamu saya tanya mahasiswa bukan? Bukan. Nah, lulusan kamu apa? Sekolah. Mahasiswa. Nah, bisa menghargai orang nggak? Bisa Pak. Saya petugas.
Tahu sopan santun, tahu etika kan? Tahu. Nah, tolong diam dulu. Kerja di mana kalian? Saya di restoran, Pak. Hah? Nah, terus ini? Saya di kedai, Pak. Kedai mana? Tuk Umar, Pak. Nah, terus ini? Hah? Saya desainer. Nah, kalian tuh pada saat situasi kopi seperti ini, tolong hargain. Oh, iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Jangan apa berkumpul. Oh, iya, Pak. Nggak pakai masker. Prokesnya mana? Ya, kita aja peduli iya, Pak. Sama rekan-rekan, sama saudara saya ini. Iya, Pak. Masa buat diri sendiri aja nggak peduli? Iya, gimana Pak. Sih? Iya, Pak. Maaf, ya? Pak. Akhirnya kami pun dengan tim menemukan salah satu botol bekas minuman keras yang telah mereka konsumsi. Masih ada nggak minumannya, saya tanya? Nggak habis, habis. Nah, minum apa tadi? Ya, nggak apa-apa. Hah? Ada aja. Bukan, saya tanya nggak masalah. Minum apa? Minum. Ya, Dan. Kamu masjid, Pak? Saya udah kerja, Pak. Kamu tahu ini masjid? Iya, Pak. Hah? Tahu nggak? Iya, Pak. Kamu mau apa? Islam, Pak. Islam, Pak. Tahu masjid buat mabok? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau beragama Islam, masjid buat mabok? Enggak, Pak. Hah? Ini di depan masjid kayak gini, bantuan. Tolong hargain lah. Hah? Ya, sampai sadar. Sampai Pak. Coba hitung-hitung bareng-bareng. Ya, 10 kali yuk. Ayo. Bareng-bareng. Terus. 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 Saya mengamankan wilayah Bandung. Siapapun yang bikin masalah dengan saya berhadapan. Iya. Oke? Terang aja. Nah, makanya sekarang bubar. Ya. Tolong hargain bubar udah. Iya, Pak. Sok pulang. Ini peringatan pertama dan terakhir kali. Saya nggak mau tahu. Melihat perbuatan mereka, kami pun sangat prihatin. Melakukan mengkonsumsi minuman keras yang tidak dibenarkan untuk dilakukan di tempat tersebut. Dan akhirnya kami pun memberikan teguran keras terhadap mereka supaya tidak melakukan kembali hal tersebut. Pada saat kami melakukan patroli kembali, tepatnya di Jalan Wastu Kencana, kami melihat salah satu pengendara roda 2 yang membawa bungkusan plastik yang mencurigakan. Kresetnya apa itu? Coba angkat. Di sini, sini, sini. Sini, eh, sini. Sini. Nah, dari mana ini? Aduh, kamu tuh kerja naon? Hmm? Kerja apa? Kerjaan di biasa, Pak. Apa biasa? Ah, terus itu? Terus kamu buat apa ini? Udah lebih duit. Enggak, bukan. Terus? Aja, Pak. Selamat. Kamu udah makan belum? Selamat. Mendingan pakai makan. Iya, Pak. Ini beli di mana ini? Keluar, di mana? Coba tunjukin, bawa ke sana. Tunjukin, bawa. Pengendara tersebut benar saja membawa 2 botol minuman keras. Kemudian kami tindak lanjuti dan pengendara tersebut sangat kooperatif terhadap kami, akhirnya menunjukkan di mana mereka membeli barang tersebut. Hah? Yang ini mana? Yang ini ya? Ada yang apa aja? Jualan apa aja? Jualan apa aja? Minuman keras jualan nggak? Ada izinnya? Hah? Izinnya ada? Izin? Semua yang kerja, yang punya mu itu pulang. Banyak nggak itu? Minumannya masih banyak tuh, Kang? Hah? Masih banyak nggak? Keluarin. Keluarin dulu. Keluarin dulu. Coba Kang, jam segini tuh udah tutup lah. Jangan jualan minuman situasi kayak gini. Ada izinnya nggak? Itu 2 botol kan? Ambil, dibungkus ya. Angkat dulu. Yang ini berapa harganya? Ini 35. Ini 70.
Memang terlihat dari luar, warung tersebut kelihatannya menjual alat atau barang kelontongan biasa. Kami pun memerintahkan terhadap penjaga warung tersebut untuk mengeluarkan semua minuman keras yang berada di dalam warung tersebut. Udah nggak ada lagi itu? Ada di dalam. Masih? Keluarin, Pak, keluarin. Jualan obat-obatan nggak? Berapa dus? Itu ada berapa botol? Satuin aja, sini. Jadi ini Gawang Pak Tony. Ini bawet, benar bawet? Itu keluarin lagi yang lainnya. Yang nomor 1. Keluarin lagi. Tiga dah. Coba keluarin. Nanti saya geledah, ada nggak mau. Terutama wilayah Yunan Barat, Timur, dan Tengah. Masih ada. Agar situasi wilayah Barat. Itu kamu masih banyak itu. Masukin aja. Masuk. Tetap melaksanakan pelayanan antisipasi baik tempat 3. Penjaga warung tersebut tidak bisa menjelaskan tentang surat penjualan barang minuman keras tersebut. Yang berarti tempat tersebut tidak boleh menjual minuman-minuman keras. Yang punyanya aja gak kooperatif kayak gitu kok. Kamu teh disuruh tutup sama yang punya itu dari tadi. Kamu jualan terus. Kan jelas. Ini suratnya nggak ada. Dalam situasi kayak gini, tolong tutup dulu. Orang lain juga pada tutup, apalagi jualan kayak gini. Nggak boleh. Ya, oh, orang warung aja tutup semua. Jam 12 tempat hiburan aja paling ini udah pada tutup. Mau enak-enakan jualan kayak gini. Setelah memastikan semua minuman tersebut kami keluarkan, akhirnya kami pun berkoordinasi dengan posek setempat. Nggak, mau ngambil SIM STNK aja. Saya nggak bawa STNK, SIM, karena tadi dari pasar, ke mangga, muter. SIM-nya juga nggak bawa? Nggak bawa.